Baik, Pak. Saudara Irawan, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Vina binti Jono dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Vina binti Jono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Gimana para saksi? Sah? Sah. Pak, mohon maaf Pak. Sah, Pak. Iya. Sah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fiddunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Akhirnya dapat juga uangnya. Harunya. Punya menantu kan? Woi! Banyak ngambil barang ke gua. Ini aja. Ini belum cukup untuk melunasin utang-utang dia sama gua. Iya. Nanti gua bayar. Gua pasti akan bayar. Sekarang. Kalau sekarang enggak ada. Ih, dasar cowok enggak berguna. Ya udah, aku cari cowok lain yang lebih kaya dari kamu. Siapaan sih, Mas? Kan dia. Mending lo pergi dari sini. Iya. Pergi. Pergi! Suka kan, Mas? Suka. Nanti aku buatin lagi loh. Pokoknya yang lebih spesial. Siapa ini, Mas? Vina. Siapa cewek ini? Kan ya. Dia istri aku. Istri kamu? Kamu udah menikah lagi? Dia itu siapa, Mas? Heh, denger ya. Aku ini Kania, istri sahnya Mas Irawan. Apa-apaan ini, Mas? Bener, apa yang dia katakan itu bener? Iya. Dia Kania. Dia istri pertama. Dasar, pelakornya kamu ya, ha? Jaga mulut kamu ya! Dia bukan pelakon! Aku mencintai dia. Dan aku sangat menyayangi dia. Dan apa yang aku dambakan dari seorang istri, aku bisa dapatkan dari Vina. Bagus ya kamu ya, udah pengaruh suami saya. Mbak, kalau Mas Irawan udah punya istri, saya gak bakal mau nikah sama dia, Mbak. Demi Allah, saya gak tahu, Mbak. Itu artinya kamu dibohongin sama dia.
siapa dia? Saya Salman, mantan pacarnya Vina. Vina, kamu masih berhubungan sama mantan kamu? Nyak Salman ini yang membantu Vina. Dari amukan warga, tadi warga menuduh Vina sebagai pelakornya. Vina, anak tiri aku. Laki-laki itu adalah suaminya Vina. Ini suami saya. Oh, jadi wanita ini anak tiri kamu, Mas? Bikin anak saya depresi lama, ya Allah. Kalau saya tahu itu kamu, saya bunuh.